menunggu bis kota, menunggu teman, dan kemudian bersama-sama menuju sekolah. Mungkin hanya sebuah impian pada 2 tahun lalu. Begitu banyak kesedihan, ketakutan, dan begitu mencekamnya hari-hari saat itu. Membuat semua orang enggan untuk keluar dari rumahnya. Dan semua serba di rumah. Kerja, ibadah, sekolah, sangat membosankan. Kini masa itu telah berlalu. Semua kembali ceria dan wajah-wajah bahagia terlihat jelas di mana-mana. Saatnya aku kembali ke sekolah, mengejar impianku. Dan doakan, kelak aku bisa mengamalkan apa yang aku dapatkan di sekolah. Sebagai pribadi yang soleh, cerdas, dan bermasyarakat. Sama si siapa?